Selamat sore, Bapak Presiden. I'm Jessica Washington from Al Jazeera. A lot has been said about the five-point consensus and the lack of progress in the implementation of that plan. Do you feel that that reflects on the effectiveness of ASEAN as a whole, not only it's not only the responsibility of the authorities in Myanmar, but ASEAN as a bloc? And do you feel that perhaps this lack of progress reflects poorly on the relevance of ASEAN? Thank you. And now to the fourth and last question. Selamat sore Bapak Presiden, saya Erwida dari Nikkei Asia. Yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Bapak, pencapaian yang paling penting dari segi kerjasama ekonomi sepanjang perhelatan ASEAN Summit dan East Asia Summit ini, apa saja dan boleh dijelaskan alasannya, Pak? Terima kasih. Ada yang pertama, Pak, ya? Satu mengenai apakah sudah tepat menjadikan episode of sebagai tema. Ya, tadi pertanyaan yang pertama mengenai apakah epicentrum of growth itu sudah tepat mengingat masih ada urusan apa Myanmar. Tepat, sangat tepat, karena di tengah rivalitas dan ketegangan geopolitik dunia ini butuh apa, butuh poros agar tetap berputar pada jalurnya, dan ASEAN punya potensi besar untuk itu, karena pertumbuhan kita, growth di ASEAN di atas rata-rata dunia. Bonus demografi juga ada, stabilitas politik juga terjaga, dan saya melihat menjadi tugas Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memastikan bahwa, seperti saya sampaikan, kapal ASEAN harus terus berlayar. Ya, besok siang saya berangkat ke G20 Summit di India, dan komitmen apa yang akan kita bawa ke sana. Menurut saya, stabilitas dan perdamaian adalah kunci kemakmuran, bahwa dunia membutuhkan safe house, bahwa kolaborasi dan kerjasama itu harus diutamakan. Dan Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan negara berkembang terkait inklusivitas dan hak-hak untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah industrial downstreaming, hilirisasi industri. Dan terkait dengan Myanmar, apakah efektivitas ASEAN itu ada, karena ada yang menyampaikan tidak ada kemajuan. Perlu saya sampaikan bahwa ASEAN akan terus melanjutkan, sepakat untuk terus melanjutkan upayanya, dan kita dalam keketuaan Indonesia telah dilakukan 145 engagement dengan 70 stakeholders, dan kita melihat sudah mulai muncul trust di antara para stakeholder. Ini akan kita lanjutkan. Memang untuk menciptakan perdamaian selalu butuh waktu yang panjang, tapi tidak apa, kita harus terus melakukan, kita harus terus berjuang. Dan ASEAN tidak akan tersandra oleh isu Myanmar. Kapal ASEAN harus terus melaju untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran. Sudah, semuanya sudah menjawab. Manfaat ekonomi.
Tadi ada yang menyampaikan mengenai manfaat ekonomi. Ada banyak keputusan yang sudah dihasilkan, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, deklarasi EAS mengenai epicentrum of growth, kemudian pengembangan ekosistem EV baterai, kemudian juga percepatan pelaksanaan regional cross-border payment dan local currency transaction untuk pelaksanaan ASEAN Indo-Pasifik Forum yang telah menghasilkan, ini konkret, menghasilkan 93 proyek senilai 38,2 miliar US dollar. Ini adalah kerjasama konkret yang bermanfaat untuk rakyat.